Kawanan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ketemu lagi ya karo channel Letakku Aquarium, channel Bubble Iwak Ngapak, nek orang ngapak orang kepenak. Dan ini kawanan ya, guys. Jadi jam 5:30 baru nyampe di Pasar Kulonegoro. Dan sepertinya pasar masih belum begitu rame ya, guys. Kita langsung masuk saja. Ikuti Pak Karsono lah kali ini, saya mau menyapa. Ya, ya, hei, kayak kepengen ya. Mulai nih gawa Pak. Para pedagang sudah memulai menjajakan dagangan. Kita cek Mas Arko belum datang. Masih banyak yang belum datang ternyata. Pak sehat, Pak. Oi, Mas bawal saya, oi. Orang atis, orang adem tapi atis, dingin. Langsung baik ya lah. Gak apa-apa sih bang, Slayer, Slayer bang Bawal Jaya, Slayer lembut, lembutan sepira ya bang? Harga 2000-an ini untuk Slayer Platinum, tapi Slayer ya? Slayer, full Slayer. Bis muncul, iya, tapi paling lebih 5 cm ya. Lebih. Apa ya? 10 cm. Ya. Tapi selayarnya apik loh ya. Selayarnya panjang-panjang. Campur hybrid. Dek, dari selayarnya ini apa sih Pak? Kurang izin terbesar. Kurang sih itu, bos. Pepek banget kurang sih itu, bos. Para beda. Ini untuk bagian tengah ya teman-teman, kita cek stok-stok ikan hias bagian tengah. Ini mini apa ke mutiara, koki mutiara, tikus pira-pira ke mini-mini Mas Jumat. 2.500 per ekor, guys. Ini untuk koki mutiara tikus, ngernanggonku pada ngaran ini koki tikus, emang iya ya. Oke mutiara, kayaknya tikus. Ini untuk bagian tengah ya teman-teman. Jadi ini untuk kita lihat lapak bagian tengah. Dan ini ada sapu-sapu albino. Berapa mas sapu-sapu albino Mas Jumat? 2.500. Ini masih baby. Jangan renang ini dewek apa? Apa untuk rasa? Oh, kalian men wis ini. Wis ora dinyampak. Lah, harus tenang. Oh, wis. Kasik ya. Ini tuh bagian tengah itu campur ya, ada koki. Nanti kita cek juga apa aja bagian tengah. Dan ini untuk lapak bagian tengah. Lapaknya terbuka ya, jadi tidak ada penutupnya. Aduh, nembe tekaris ngantuk ya lah Mas Aji. Ngantuk. Yo, nyenuk. Mas Aji persiapan ya. Ini untuk lapak tengah, ada Mas Aji, ada sediakan hias tapi masih baru datang ya, guys.
Nih. Push. Sirik banget Mas Haji. Ini adalah pakai Mas Koko. Ini berbagai lobster. Ini lobsternya ada lobster biru, lobster merah. Mas Koko lobster biru karo merah harganya berapa ya Pak? Ya karo kie. Ya punya larang sedih gue. Oh larang sedih biru? Gue katanya oke. Oh larang sing biru ya. Ternyata mahal yang biru ya. Ini yang biru itu harganya 4.000, di ukurannya sekitar 10 sentian lobster biru. Kita cek nyapin nggak ya, ini ukuran segini sekitar 10 senti ya, harga 4.000 rupiah, ukuran satu jari kita lah ya teman-teman. Ini untuk yang harga 4.000 rupiah di lapaknya Mas Koko. Dan ini untuk yang 2.500 lobster merah. Nek lobster merah jenengannya apa jane? Mas Koko, ini apa lobster apa jenenge? Lobster merah ya gila ya. Lobster. Lobster merah gitu aja kan. Ini lobster merah dengan harga 2.500. Nah, inilah pakai Mas Haji yang lagi persiapan. Ada Toman. Kita tanya Toman gila. Tomannya pira Mas Haji? Oh, itu punya Mas Koko. Oh, punya Mas Koko. 3.000. Ini harga Toman 3.000 rupiah. Berbagai koki juga ada. Ini Mas Haji, ini koki ini Mas Haji ya. Ini koki Mas Haji loh. Rancu apa? Rancu PCW. Rancu PCW. Bentar bos, bentar. Lagi ada cewek yang ini bos. Iya. Ya bentar lagi ada cewek yang minta tanda tangan. Lanjut, rancu apa ini Mas? PCW? Mana? Rancu apa? Rancu biasa. Oh rancu. Rancu, kira rancu kayaknya sepira? 15.000 ekor. 15.000 per ekor apa 15? 15.000 per ekor. 15.000 per ekor. Ini remaja rancu ya. Slayer, dan ini apa ini? Itu PCW, PCW pancawarna. 25.000 per ekor. 25.000 per ekor. Nih bagian tengah. Biasanya ada koi, ada koki, ada macam-macam nih untuk lapaknya Mas Aji. Nah ini untuk lapaknya bagian tengah ya. Sibuk banget. Mas Aji lanjut Mas Aji. Nah, ini stoke Mas Koko. Bos. Sake. Kepala katu balorak bayar. Ki sing gede-gede sepira ge urang. Ya anggar milih ya 10.000-an, Bos. Milih 10, anggar orang milih. Anggar rutrutan iki 7.000. Iya. Milih pitil eceran 10.000 uyu. Ya pakai kiri indukan masa wis indukan udah siap dipijahkan lobster ya teman-teman. Ini 10.000 per ekor udah indukan. Bilang 110 ya kerja. Sepat juga ada berbagai lobster masih di bagian tengah. Mana? Ini kabutong mana? Di sebelah sini juga ada. Aduh, ucul apa pak? Moli, moli-molinya pinter nih pak. Satu seket perak ya. Itu berbagai moli juga ada di lapak koi bagian tengah. Jadi teman-teman, toko bagian tengah itu ada lapak koi, koki hias. Jadi di semua lapak ada ya. Berapa petak dipegang? 150 perak per ekor. Ambilnya harus borongan ya, Pak? Iya. Juga ada itu berbagai pakan jair. Baby jair 100 perak juga ada ya, teman-teman. Masih di bagian tengah ya teman-teman. Lanjut ke
apa lu yo? Sehat. Pak. Wih, bisa ke? Bisa ke, Pak. Nah, ini juga masih di bagian tengah ya. Ini ada eceran ikan komet. Kometnya main temen ke mas? Oh pak, monggo pak. Kometnya piran ke mas gasik. Jenengan gasik. Harga komet. Ini piran komet indukan apa? Berapa? Oh, bakule pelagi lunga. Biasanya piran 10.000. Tekan 10.000. Oh, 10.000 ini untuk indukan komet ekor panjang ya. Ini udah siap indukan komet ekor panjang. Komet indukan ya Pak Sir? Iya, Pak. Ini 5.000-an. Oh, ini 5.000. Ini juga berapa 5.000? Iya. Oh, 5.000. Ini murah lah. Ini murah ya, 5.000. Berapa? Hah? 5.000 dolpen. Ini apa payu? Ini payu di macai. Alhamdulillah. Seket. Pira? Satu seket. Satu tidak pira. Pokoknya enam selama ya nak. Ini berarti selama ibuan. Yo, murah ki murah. Oh, yang murah pira pak? Iya, kayak di mola, di mola. 15.000-an, wih murah eh. Di mola sewuan koi. Pan koi kohaku. Ukuran 15 cm, 15.000-an. 14.200. Oh, murah ya pak ya? Murah pak. Slayer sih pak, dan ini ada slayer juga. Ada berapa? 10.000 untuk slayer open platinum. Biasa pak ya simpon. Masih di bagian tengah. Kita berselancar di bagian tengah ya, berbagai jenis. Ini ada komet slayer. Ini ada juga cair slayer. Cair slayer apa pinten iki, Pak? 10.000. Apa ya gelem gede banget, Pak? Iya. Cair slayer. Ini untuk lapak bagian apa ya, teman-teman yang berbuka. Kita menjelajahi lagi bagian tengah. Jadi itu berapa kalau dalam? Ah? Kalau kemudian ini kurang ini masih. Oh, di sini juga ada bawal. Bawal. Bawal kayak bawal paket. Komet, cik masih komet masih dengan eceran koi. Bu, bapaknya kayaknya Bapak Uli ya. Piran sih ki meleme? Satus biasa. Nah, ini masih di bagian tengah, teman-teman. Ini ada melem. Buat biasanya buat pakan, biasanya bisa juga buat terapi. Bisa buat terapi ya, Pak? Melem. Melem piran ki? 100 perak ukuran berapa ya? Sekitar 2-3 sentian. Ya, 35. 35 ya, campur ya, acak ya, harga 100 perak harganya. Ya, ukurannya acak, 3 sampai 5 cm harga 100 perak. Nilainya? Nah, nilainya langsung bahan induk ya, iya benar. 2.500 kan dua jari. 2.500 pak? 2.500. Bahan induk nila merah, tapi gelem gede ora sih ya nila merah? Apa dah bayi gelem gede ya?
Ini untuk harga nila merah. Terus ini harga nila yang ini nila apa, Pak? Nirwana. Oh, Nirwana. Nirwana berapa ya, Pak? Nirwana 150. 100 perak. 100 perak ukuran 57. Ukuran segini. Nila, Pak. Jadi bukan hanya ikan hias ya, ini untuk ikan bibitan konsumsi juga ada lengkap di sini. Ini untuk lapak bagian tengah. Bagian yang terbuka yang enggak ada atapnya ya, teman-teman. Ini masih. Iya, lancen apa bocah gue. Eh, disikan ini kan. Bayar. Nah. Oh, Pak Sukis Klarisen, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Rampung. Selesai berbelanja ya teman-teman, waktunya pulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mengikuti channelnya Takaporikum. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.